Sementara itu PDIP belum menentukan siapa yang akan didukung di Pilpres 2024. Namun, kans Puan Maharani menjadi capres masih sangat kuat. Dengan urusan capres dan cawapres atau bacapres dan bacawapres, di PDI Perjuangan kami mempunyai mekanisme yang sudah diatur bahwa semuanya itu adalah merupakan hak prerogatif dari ketua umum. Jadi peluang Puan Maharani menjadi capres PDIP terbuka luas. Puan bukan hanya anak biologis Megawati Soekarnoputri, tapi juga cucu biologis sang proklamator Bung Karno. Terlebih mekanisme di PDIP bahwa ketua umum memiliki hak prerogatif menentukan calon presiden yang akan diusung partai. Dukungan pada Puan untuk maju di Pilpres juga terus mengemuka. Relawan Puan bersama ratusan petani di Desa Wanasari, Indramayu, Jawa Barat menyatakan dukungan pada putri sang ketua umum Megawati untuk maju di Pilpres. Acara diisi dengan senam dan hiburan. Semoga dukungan warga masyarakat Karanganyar melancarkan Puan Maharani untuk capres tahun 2024. Untuk menjaring suara, relawan Puan membagikan sembako dan pupuk urea kepada ratusan petani. Tim Liputan iNews melaporkan.